Kenapa nggak gratis itu, ini fasilitas umum? Saya kurang tahu, soalnya saya cuma kerja. Kompetisi swasta. Iya. Terus? Sama yang punya dikontrak, kalau yang mau pakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000 untuk perawatan. Kenapa nggak gratis itu, ini fasilitas umum? Saya kurang tahu, soalnya saya cuma kerja. Yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus, ya udah nanti ditelepon Pak Agus, kenapa toilet aja mesti bayar, kan padahal udah bisnis bensin, iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis.